makan siang ditemani gorengan. Gorengannya mana? Habis. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Sekolah dan Tim Aset atas paparan bermakna yang sudah disampaikan. Bapak Kepala Sekolah tadi dan Tim Aset atas paparan bermakna yang sudah disampaikan. Kalau pantun Bu, pendek-pendek. Kalau biasa ini panjang. Enggak Pak, enggak pantun itu Pak. Pantun dadakan. Baik, kami berikan kesempatan dan waktu pada Ibu Asi untuk memaparkan diseminasi budaya. Diseminasi nasi. Gorengan yang ada tadi. Iya. Baik Bapak Ibu, mungkin namanya diseminasi tapi mohon maaf tidak ada tensinya ya. Langsung saja Bapak Ibu, mengingat sudah sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, dan Bapak Ibu Guru semua yang berbahagia. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit berbagi tentang budaya positif dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Nah, Bapak Ibu, materi ini saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak di modul yang keempat. Dia modul pertama, tapi dia yang keempat, yaitu tentang budaya positif dan penerapan segitiga restitusi. Kemarin waktu pendampingan individu yang pertama, kita sudah sama-sama menggambarkan bagaimana murid kita, impian kita terhadap murid kita di masa depan. Nah, ada yang berpendapat bahwa murid kita ke depannya itu dalam impian kita adalah murid yang bahagia, murid yang merdeka dan lain sebagainya. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa bersama-sama mewujudkan murid yang bahagia, merdeka ke sekolah? Nah, itulah yang penting untuk kita bahas rasanya Bapak Ibu. Jadi dalam materi budaya positif dan penerapan segitiga restitusi di sekolah ini, mungkin nanti akan sedikit ada beberapa hal yang rasanya menjadi pertentangan dalam hati kita, atau mungkin ini akan menimbulkan banyak kontroversi Bapak Ibu. Tapi di sini kita sama-sama belajar seperti yang Ibu Hindrawati sampaikan juga tadi ya, bahwasanya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah itu tidak bisa dipikul oleh satu atau dua orang saja, melainkan koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama dari seluruh warga sekolah. Nah, untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid Bapak Ibu, yang pertama tentu kita membutuhkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mungkin kita awali Bapak Ibu dengan kegiatan ini dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu duduknya sudah berpasangan saat ini. Kita di aktivitas ini Bapak Ibu dengan pasangannya coba nanti bergantian. Bapak Ibu kepal tangan Bapak Ibu, anggap bahwa Bapak Ibu sedang mengepal, sedang menggenggam atau memegang sesuatu yang berharga. Boleh ya, kita coba ya Bapak Ibu. Ya boleh ya. Satu orang gantian, satu yang mengepal, satu yang membuka. Bapak Ibu kepalkan tangan Bapak Ibu, lalu minta rekan Bapak Ibu di sebelah, satu saja, satu tangan saja untuk membuka kepalan itu. Bapak Ibu boleh melakukan segala cara untuk membujuk yang mengepal tangan ini membukanya. Boleh semua cara, boleh membujuk, boleh memaksa, boleh dengan apapun itu. Coba Bapak Ibu. Kalau sudah
Bapak Ibu gantian dengan yang tadi mengepal diganti dengan yang tadi membuka. Sudah ya Bapak Ibu? Sudah? Baik, ini saya minta pendapatnya Bapak Ibu. Mungkin satu atau dua orang ya, supaya singkat dan cepat ya. Mulai dari Bu Neneng boleh lah ya. Bu Neneng dan Bu Mary tadi ya, Bu Mary. Yang pertama mengepalkan siapa? Bu Mary. Bu Mary. Apakah Bu Mary membuka kepala tangannya? Gak mau. Gak mau. Ya. Cepat-cepat dibuka untuk matikan makan di luar. Luar biasa. Itu kunjungannya berarti efektif ya, ya. Untuk kepasan membuka kepala tangannya. Nah Bapak Ibu, sebenarnya seperti itu juga murid-murid kita ya. Tadi pasti jawabannya bervariasi. Ada yang pakai bujukan, ada yang pakai paksaan, ada yang mau buka kepala tangannya, ada yang tidak mau. Begitu juga murid kita sama Bapak Ibu. Ya, jadi inilah yang disebut dengan tindakan mengontrol atau mengendalikan. Begitu. Jika mungkin murid kita, kita pujuk atau kita paksa membuka, melakukan sesuatu, mungkin saat itu kalau dia mau melakukan sesuatu, itu karena dia sedang membiarkan diri dia dikontrol oleh kita atau dikendalikan oleh kita. Seperti itu. Jadi tadi kalau misalnya Bapak Ibu melepaskan genggaman tangan Bapak Ibu secara sukarela, berarti Bapak Ibu sedang ada di posisi membiarkan orang yang membujuk Bapak Ibu untuk melakukan kontrol terhadap diri Bapak Ibu. Gitu. Kalau misalnya mungkin Bapak Ibu merasa ini sesuatu yang digenggamnya berharga, sampai mati pun tak akan saya buka, itu artinya Bapak Ibu tidak membiarkan diri Bapak Ibu dikendalikan atau dikontrol oleh orang lain. Nah itu adalah teori kontrol ya Bapak Ibu. Nah siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekan tersebut? Siapa yang memegang kontrol atau kendali? Yang mengepal. Iya, sebenarnya sesungguhnya yang megang kendali kontrol itu adalah yang mengepal tangan, bukan yang memaksa atau membujuk. Ya, jadi begitulah murid kita keadaannya Bapak Ibu. Nah, selama ini ada miskonsepsi terhadap teori kontrol ya Bapak Ibu ya. Nah, menurut Dr. William Glasser itu ada 5 miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi misalnya Bapak Ibu, kita menyuruh murid, meminta murid melakukan sesuatu. Ya, misal datang ya sebelum jam 7 atau buat tugas ya sebelum jam 11. Nah, itu mereka kalau mereka melakukan itu pada dasarnya mereka sedang membiarkan diri mereka untuk dikontrol oleh arahan kita. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Mungkin Bapak Ibu pernah membujuk anak ya di sini untuk melakukan sesuatu yang Bapak Ibu arahkan. Pernah ya? Kita semua pasti pernah membujuk ya. Nah, itu sebenarnya dalam jangka waktu tertentu murid akan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada arahan dari guru. Ya, jadi selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sadar tidak sadar sering kita lakukan Bapak Ibu, membuat murid merasa bersalah. Nah, sebenarnya ini juga merupakan ilusi. Ya, miskonsepsi tentang kontrol. Kadang
sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, jadi kadang kita tidak sadar membuat murid itu merasa bersalah. Contohnya, ibu udah capek loh nak ngajarin kamu, tapi kamunya nggak mau nulis. Itu nggak perlu kita pakai suara kasar, nggak perlu pakai kekerasan, itu sudah merupakan suatu tindakan membuat murid merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik ya. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini dari perilaku kita kalau kita suka memaksa anak. Ya, contoh mereka itu memang tidak mau matematika misalnya, tapi kita paksa juga supaya dia mau matematika. Nah, mungkin jangka waktu pendek mereka mau belajar, tapi jangka waktu panjang itu tidak efektif lagi. Selanjutnya, bagaimana kita itu bisa merubah paradigma stimulus respon itu menuju ke pendekatan teori kontrol. Jadi kalau paradigma lama ini Bapak Ibu stimulus respon. Nah, ini kalau di dalam paradigma lama atau stimulus respon, realitasnya itu kita selalu menganggap semua anak datang dalam keadaan yang sama. Harus kita seragamkan duduknya, harus rapi, tenang, dan bagaimana semuanya kebutuhannya sama. Tapi kalau di teori kontrol, itu kebutuhan kita berbeda. Begitu juga dengan murid. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, kayak misalnya, menurut si A, bahasa Inggris mudah. Menurut si B, belum tentu mudah. Jadi, itulah bagaimana caranya kita menuju ke stimulus respon. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ini biasanya di paradigma lama. Namun di Merdeka Belajar, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik itu perilakunya baik, perilaku buruk, itu ada tujuan yang ia ingin capai. Itu sebenarnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tadi seperti teori yang kita sudah praktekkan, kepala tangan, sebenarnya orang lain itu tidak bisa mengontrol kita, tidak bisa mengendalikan kita. Kalaupun bisa, berarti kita sedang mengizinkan dia mengendalikan kita. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, begitu juga kita, Bapak Ibu, tidak bisa mengontrol orang lain atau mengendalikan orang lain. Nah, Anda tidak bisa, Bapak Ibu, juga mengontrol murid kita. Begitu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi walaupun nanti murid kita membuat kesalahan, dia akan kita berikan pilihan-pilihan untuk dia memperbaiki perilakunya. Agar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita menuntun. Jadi kita memberi pilihan. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Maka Bapak Ibu, itulah alasannya kenapa sekarang ini di kurikulum Merdeka kita dianjurkan untuk tidak adanya juara kelas. Ya, jadi semua anak itu adalah pemenang. Minimal pemenang bagi diri sendiri. Jadi bagaimana caranya kita membangun mindset mereka bahwasanya mereka adalah pemenang. Begitu juga kita semua, Bapak Ibu yang ada di sini, kita itu adalah pemenang, pemenang bagi diri kita sendiri terutama. Nah, motivasi dalam disiplin positif, Bapak Ibu, untuk mewujudkan disiplin positif ini tentu harus ada motivasi. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Bapak Ibu, ini bukan asih yang ngomong. Mungkin ini ya, sebagian besar dari keresahan guru di Indonesia ini melihat bahwasanya banyak sekarang murid yang melakukan tindakan-tindakan negatif. Itu karena kelonggaran hukuman.
Ya seperti kemarin ada beberapa kasus yang kita jumpai viral di TikTok, ada murid yang membaca guru, ada murid yang bahkan membuli guru. Nah itulah Bapak Ibu, maka perlu kita sama-sama mengetahui mengapa itu bisa terjadi. Nah dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau tadi Bapak Ibu melakukan penguatan positif, memujuk orang untuk membuka kepala tangan, ataupun Bapak Ibu misalnya tadi memaksa, kan ini udah bujuk nih, gak mau dia buka, Bapak Ibu paksa. Nah, itu berarti walaupun dia membuka kepala tangan ya, berarti itu dia membuka atas dasar motivasi ekstrinsik, adanya paksaan atau bujukan. Dia bukan membuka kepala tangan atas dasar motivasi yang ada dalam dirinya, bukan kehendak dia yang menginginkan itu. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Setiap instansi memiliki nilai-nilai kebajikannya masing-masing. Contohnya ini kalau yang kita punya di Indonesia dalam implementasi kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Kita semua sudah mempelajari dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila ini, dan kita sedang berusaha menanamkan ini ke dalam diri murid-murid kita. Selanjutnya untuk yang IBO Primary Years Program ini ada sikap murid yang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada juga Bapak Ibu 9 pilar karakter. Nah ini yang dimiliki Indonesian Heritage Foundation. Kemudian petunjuk seumur hidup atau life guidance dan keterampilan hidup ini. Dan ini nilai-nilainya. Nah ini keterampilan hidup, dan yang ini adalah petunjuk hidup. Kemudian ada lagi 7 essential virtues atau the virtues project, yaitu project nilai-nilai kebajikan. Nah ini adalah sikap-sikap yang ada di dalam 7 essential virtues, dan ini adalah sikap yang ada di virtues, the virtues project. Kembali lagi kita kaitkan dengan nih, filosofi pendidikan menurut Kajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah ini Bapak Ibu, menurut Kajar Dewantara, sesungguhnya ya Bapak Ibu, apabila kemerdekaan itu ingin terwujud, maka haruslah ada disiplin. Dan disiplin itu bersifat self-disiplin, kita yang mendisiplinkan diri kita. Dan begitu juga dengan murid-murid itu sendiri yang mendisiplinkan dirinya sendiri. Tapi disiplin ini memang susah Bapak Ibu. Saya sendiri ngerasa disiplin itu, disiplin diri saya sendiri untuk mendisiplinkan saya susah. Contoh untuk datang tepat waktu setiap pagi, itu saya membutuhkan sintek untuk mendisiplinkan diri saya. Sama dengan kita semua. Nah begitu juga murid, tapi itu langkah terakhir. Sedangkan jika kita ingin Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita ingin sukses kan, tentu kita harus disiplinkan diri sendiri. Tanpa adanya peraturan datang tepat waktu, tanpa adanya peraturan sipek harus pinjam jam sekian, kalau kita memang sudah memiliki motivasi intrinsik, kita akan datang sendiri tepat waktu. Ya, misalnya seperti Bu Puspa, Pak Hasan, itu ada gak ada pinjam jam 7, Bu Puspa sama Pak Hasan sudah di sekolah gitu, sebelum waktunya. Nah itu berarti memang Bu Puspa dan Pak Hasan sudah memiliki motivasi intrinsik di dalam dirinya. Dan itu juga yang sedang saya usaha untuk kembangkan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian restitusi.
Nah, Bapak Ibu, Dean Kosen menyebutkan di dalam bukunya, yaitu yang berjudul Restricting School Discipline, ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Contoh untuk tadi yang kalau kita datang telat, tentu kita menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, salah satu motivasi perilaku manusia itu salah satunya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pernah nggak Bapak Ibu ngasih reward atau punishment kepada murid? Pernah ya, saya juga pernah Bapak Ibu. Nah, tapi nanti kita bahas apakah reward atau punishment itu sebenarnya efektif. Yang ketiga, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu seperti yang Asih sampaikan tadi Bapak Ibu. Yang ketiga ini khusus yang memang sudah menerapkan self-discipline. Ia sudah punya motivasi intrinsik. Ya, contohnya Bapak Ibu, kita ke ruangan ini bersama-sama kita belajar, ini motivasi kita apa? Apakah yang pertama, kedua, atau ketiga? Jika Bapak Ibu motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan yang Bapak Ibu inginkan dan Bapak Ibu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya, maka berarti Bapak Ibu sudah punya motivasi intrinsik. Begitu juga murid kita, mereka belajar matematika untuk apa? Gitu. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini Bapak Ibu kita cek dulu. Hukuman, konsekuensi ini tidak terlepas dari kehidupan kita sebagai pendidik sehari-hari. Karena ada peraturan, pasti ada sesuatu yang terjadi. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya kita lihat dulu bagaimana kita membedakan apakah itu hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, ini kita coba bedakan dulu mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Contohnya, berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman itu apakah hukuman atau sanksi? Coba. Hukuman. Hukuman ya? Iya. Benar ya, itu merupakan hukumannya. Selanjutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan, itu hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Iya, itu merupakan konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukumannya. Ya, tepat sekali ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket dua kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PGOK. Hukuman atau sanksi? Hukuman atau sanksi? Sanksi. Konsekuensi. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Oh ya, konsekuensi ya. Baik. Selanjutnya, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Sanksi. Hukuman. Hukuman atau sanksi ya? Oh, ternyata konsekuensi atau sanksi. Nah, selanjutnya kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Sanksi. Oh ya, jawabannya konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari
atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, selanjutnya terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah mungkin pada waktu pandemi. Sanksi atau hukuman? Hukuman. Benar ya? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau sanksi? Coba cek. Ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Benar ya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi. Konsekuensi. Ini tadi sudah ya? Baik, sedikit lagi Bapak Ibu. Oh, selesai. Baik, mungkin Bapak Ibu kita sudah familiar ya tadi karena jawabannya rata-rata benar ya. Familiar dengan apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Jika terjadi suatu pelanggaran di sekolah, kan yang namanya sekolah atau instansi kita punya aturan masing-masingnya ya Bapak Ibu. Jika terjadi pelanggaran tentu ada sesuatu yang harus terjadi. Apakah itu berupa hukuman atau konsekuensi? Nah selanjutnya Bapak Ibu, menurut Alficon ini ternyata ya kita lanjut di hukuman dan konsekuensi tadi Bapak Ibu, apa sih bedanya? Nah kalau hukuman, nah kalau hukuman Bapak Ibu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Artinya kalau kita memberi hukuman kepada murid pasti murid merasa tersakiti. Sedangkan kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kayak tadi kalau dia menumpahkan air, kita hukumannya keliling lapangan. Berhubungan tidak dengan kesalahan yang dia buat? Tidak ada hubungan begitu. Jadi kalau anak berbuat salah, kita beri konsekuensinya yang sesuai dengan kesalahannya, seperti itu. Kemudian kalau restitusi, restitusi itu merupakan pilihan di mana kita tidak memberi hukuman, tidak memberi sanksi atau konsekuensi, tetapi kita memberi pilihan kepada anak tersebut sehingga anak tersebut tumbuh rasa tanggung jawab di dalam dirinya. Kita tanya kepada anak itu, apa yang bisa kamu lakukan agar ini tidak terjadi lagi, seperti itu. Nah itu yang disebut dengan restitusi. Selanjutnya, restitusi hukuman itu membuat anak tidak nyaman. Konsekuensi juga tidak nyaman. Untuk jangka waktu pendek, anak merasa tidak nyaman. Kalau restitusi itu menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapat keadilan kalau di hukuman. Di konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau di restitusi korban bisa mendapat ganti. Contohnya kalau yang berkelahi atau mungkin yang merusak barang milik kawan, itu kalau misalnya di hukuman mungkin korban ya, itu mendapat keadilan. Kalau di konsekuensi bisa saja kadang diabaikan. Dan kalau di restitusi anak kita beri penguatan agar dia bertanggung jawab terhadap si korban tadi. Kalau dia merobek baju korban, apa yang bisa dia lakukan supaya baju korban itu dapat gantinya. Nah
Ini Bapak Ibu perbedaannya antara restitusi, hukuman dan juga konsekuensi. Mungkin nanti materinya bisa kalau ingin lebih lanjut dibaca, Asih akan kirimkan di grup. Ya, kita lanjutkan ke topik berikutnya. Nah, menurut Alfikon Bapak Ibu tadi sudah Asih tanyakan apakah kita pernah memberi hukuman atau reward. Nah, tadi kalau yang bagian hukuman anak merasa tersakiti. Kalau reward bagaimana? Untuk siswa yang berprestasi atau siswa yang melakukan kebaikan, bagaimana kalau kita berikan reward? Ternyata dalam teorinya, ini kan kalau sudah teori dari para ahli itu mereka melakukan beberapa penelitian ya terkait dengan ini. Nah, kita ternyata tidak bisa menduga-duga karena kita tidak bisa menyalahkan juga ini salah atau benar. Mereka sudah melakukan penelitian. Ternyata menurut Alfikon ini baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Alfikon secara ideal tindakan belajar itu sendirilah yang merupakan gagasan penghargaan sesungguhnya. Contoh Bapak Ibu kalau ngajarin anak Bapak Ibu 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kalau dia menjawab 2, pasti dia sudah bahagia karena dia sudah menguasai 1 tambah 1 itu 2. Coba kalau Bapak Ibu kasih permen, ini jawaban kamu benar, ini permen buat kamu, langsung hancur rasa bangga dia terhadap diri dia. Kenapa? Karena sesungguhnya reward itu tidak bekerja untuk jangka panjang, tidak efektif untuk jangka panjang. Jangka pendek bisa Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau kita kasih permen terus, nih sehari dua kali kita kasih permen, seminggu ke depan nggak ada permen, nggak mau dia nyapu lantai misalnya. Mana permennya? Saya sudah nyapu. Jadi begitulah Bapak Ibu, mengapa reward itu ternyata tidak efektif. Nama. Kemudian inilah Bapak Ibu yang digambarkan oleh Alfikon tentang penghargaan itu ternyata menghukum kita. Tidak hanya anak, tapi juga orang dewasa. Contohnya, tadi mungkin Bapak menyebut ya, ikut guru penggerak supaya apa tadi ya, honornya bertambah ya. Nah itu sebenarnya kalau kita motivasinya adalah supaya honor kita nambah ataupun supaya kita menjabat atau menggantikan kepala sekolah, kita menghancurkan diri kita sendiri itu sebenarnya. Ya, karena lebih baik kita motivasi intrinsik supaya kita tidak hancur. Gitu. Penghargaan jangka pendek dan jangka panjang itu tadi sudah disebut. Kalau jangka pendek mungkin berhasil, jangka panjang tidak berhasil. Penghargaan tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan. Contoh nih Bapak Ibu, kenapa ya penghargaan merusak hubungan? Ini anak juara 1, juara 2, juara 3, kita kasih hadiah UFO, kita kasih piala nih sebenarnya. Yang tidak dapat piala, tidak dapat buku, mereka kecewa sama kita. Makanya penghargaan itu merusak hubungan. Gitu. Sama Bapak Ibu, kita orang dewasa juga seperti itu sebenarnya. Harus tumbuh motivasi yang intrinsik. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum dan motivasi dari dalam diri intrinsik itulah yang perlu dikembangkan. Makin menarik ya Bapak Ibu. Jadi apa sih solusinya kalau menghukum tidak boleh, rewards tidak boleh? Bukan tidak boleh sebenarnya Bapak Ibu, itu pilihan ya. Kita mau memilih yang mana, hukumankah, penghargaankah, konsekuensikah, atau restitusi. Nah, disampaikan oleh Gosen tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi
itu dengan restitusi. Apa itu restitusi? Apakah kita sudah familiar dengan restitusi? Pernah menggunakan restitusi atau tidak? Saya yakin Bapak Ibu di sini semua pernah melakukan restitusi. Minimal bagian-bagian langkah-langkah restitusi itu. Yakin? Semuanya pasti pernah menggunakan restitusi. Ciri-cirinya apa? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bapak Ibu mungkin kalau yang dekat ya sama si sekarang ini, saya benar-benar menjauhi yang namanya kekerasan pada anak. Maka saya tidak lagi menggunakan sistem pukul, ya tidak. Kenapa? Karena alasannya salah satunya ialah ini, Bapak Ibu, ya. Salah satu yang saya inginkan itu adalah memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, lalu bagaimana ya, Bapak Ibu, kita bisa menerapkan restitusi? Nanti akan kita bahas. Nanti ada videonya bagaimana caranya merestitusi. Tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu itu karena memenuhi kebutuhan dasar. Semua orang melakukan suatu tindakan karena memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kita simak dulu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif,
Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glaser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, emosi sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan pengulangan dan pertentangan dengan nilai-nilai pengajian atau melakukan pengajian. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada lima kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glaser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok komunitasnya atau yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pengantau, dan yang kelima sebagai manajer. Jadi kita sebagai pendidik di era saat ini diharapkan mampu menjadi manajer dalam posisi kontrol kepada murid kita, atau minimal sebagai pengantau. Nah, bagaimana menerapkan itu dan apa saja bedanya? Kalau penghukum, guru itu menghardik murid. Pembuat rasa bersalah, guru itu berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, biasanya guru membela murid ya, kalau itu sebagai teman. Kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur, biasanya melihat dari jauh. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, bagaimana supaya lebih jelasnya kita simak dulu Bapak Ibu videonya. Nah, ini real, ini adalah bagaimana kita menempatkan diri sebagai pemantau.
positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi membuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Iya Bu, habis guru saya udah bangunkan saya Bu. Eh kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya akan-akannya paling kencang, kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi, bikin seneng ibu demi ibadah, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, murid absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun pada orang-orang tertentu saja. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar Nah, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menyimak bersama-sama tentang 5 posisi kontrol guru ya. Tadi Bapak Ibu sudah disampaikan harapannya agar kita dapat menerapkan posisi sebagai manajer. Bagaimana menurut hati nurani Bapak Ibu? Mungkin di sini ada yang bisa atau ada yang mau menyampaikan keluh kesahnya. Kira-kira posisi kontrol seperti apa yang mungkin efektif untuk kita terapkan, mengingat lingkungan murid kita yang beragam. Ada yang Bapak Ibu memberi perkesan? Bu Rentina, seperti apa sih? Bila tadi kita ikuti tayangan video antara anak dan guru yang memberikan hukuman, konsekuensi ataupun restitusi, terkadang mungkin bosi yang banyak kita hadapi dengan anak, kita mau tahu apakah benar anak itu terlambat karena terlambat bangun atau apakah berbagai alasan lain. Nah, begitu kita cari lagi informasi lain, dia diem, kemudian kita tanya nomor orang tuanya pun diem, bahkan dia tidak pernah tahu nomor orang tuanya atau dengan catatan tidak apa, itu satu. Nah, kemudian yang berikut, seperti anak kita rap atau apa ini 74. Nah, kalau kita tanya lancar dengan matanya harus memandang dulu ke atas, istri apa ya, karena kemarin dia pulang pas waktu jam istirahat yang kedua, dia pulang ke rumah, kemudian emaknya mengantar kembali ke sini. Kenapa kok cepat kali pulang sementara ini belum waktunya? Nah, kita tanya apa alasannya? Berbagai alasan. Yang kata tadi sakit perut, padahal tak benar. Yang kata pusing, itu tak benar. Terus yang kata dia ditendang anak kelas 9, dicari anak yang menendang, tidak sama sekali, bertemu dengan siapa pun tidak sama sekali. Sampai tiga nama disebut, tak pernah. Terus bagaimana apa sanksi yang kita berikan? Karena orang tuanya juga sudah ada dan mengetahui bahwasanya alasan itu tadi bohong. Betul ya, Bunen. Memang banyak sekali ya kita temukan kasus di sekolah ini, berbagai macam yang dibuat oleh murid kita ya. Nah, itu juga faktor mereka melakukan itu juga bisa berasal dari rumah, dari lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, bagaimana sih cara kita menghadapi kasus seperti ini? Mungkin yang langkah pertama kita lakukan adalah restitusi terlebih dahulu. Kita lakukan
segitiga restitusi dengan rekan-rekannya seperti tadi, stabilkan identitas dulu, benarkah dia berbuat itu atau tidak, kemudian tanyakan alasannya mengapa, lalu kita pancing mereka untuk mendapatkan solusinya gitu. Nah, kalau seandainya kita sudah melakukan segitiga restitusi tahap 1, 2, 3 sudah semuanya, berkali-kali tidak ada perubahan, maka seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, adanya penguasa lain yang mendisiplinkan, sehingga ada aturan yang dibuat oleh sekolah terhadap itu. Berapa kali di restitusi tidak ada kemajuan, maka tentu perlu adanya tindakan, dan tindakan ini harus disepakati bersama, dikoordinasikan juga dengan orang tua, dan sudah dilakukan pembimbingan tentunya. Jadi mungkin itu menurut saya, friend. Mungkin ada Bapak Ibu yang lainnya, ada pendapat lain? Statistik yang kedua, kita berbicara tentang reward, ya, tentang reward tadi. Terkadang anak kita ini kan sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik. Apakah itu dalam mata-mata lomba yang diadakan oleh sekolah kita? Dan mereka itu bukan memakan waktu yang hanya singkat untuk segalanya, tapi bahkan satu bulan atau ini mereka berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nah, ternyata ya hadiah atau reward yang diberikan ya itu tadinya pantai baru itu, memang itu untuk memotivasi rencana kita. Tapi kadang anak-anak ini kan mengharapkan lebih lah istilahnya itu ya, jangan kayak gitu gitu. Kalau kita kan udah penghargaan juga mereka kan untuk memotivasi. Nah, memang iya, mereka sudah berusaha bahkan mengeluarkan biaya lagi kan, atau juga hanya itu yang mereka terima. Nah, maksudnya di situ reward yang seperti apa yang harus kita terima? Tadi juga kan, itu harus intrinsik dari diri kita sendiri harusnya kan. Nah, tapi kebanyakan yaitu tadi meminta lebih ini lagi hadiahnya itu. Nah, apa tidak bisa kita itu? Iya, betul. Gini ya, Buren, lebih tepatnya reward seperti apa sih yang harus dihindari begitu ya. Kalau untuk jangka pendek sebenarnya reward itu efektif. Ya, contoh kalau jangka pendek kita mau adakan lomba kebersihan. Itu kan jangka pendek, kelas yang terbersih diberi hadiah. Itu bekerja. Ya kan Bapak Ibu? Tapi kalau untuk jangka panjang tidak bekerja, tidak efektif atau kurang efektif. Contohnya seperti tadi lagi Bu Ren. Ya. Nah, nanti sapu ya kelasnya, nanti Ibu berikan uang 5.000. Gitu. Besoknya dia tak nyapu karena kita tak kasih uang 5.000. Jadi kalau untuk jangka pendek reward itu sendiri sebenarnya memotivasi. Tapi kalau untuk jangka panjang tidak efektif. Jadi pilihan kita adalah menentukan dulu gitu. Apakah kita ingin murid itu melakukan sesuatu untuk jangka pendek atau jangka panjang? Kalau kita ingin murid kita setiap hari tepat waktu, enggak usah ada reward. Jadi ada tumbuh di dalam dirinya, oh ini memang saya harus tepat waktu, ada hukuman atau ada hadiah saya harus tepat waktu. Contoh Pak Hasan. Pak Hasan sudah datang setiap pagi. Pak Hasan dapat apa-apa enggak Pak Hasan? Enggak ya, tidak ada dapat reward ya Pak Hasan? Dapat hikmahnya. Dapat hikmah. Nah, itu sebenarnya Pak Hasan sudah meyakini di dalam dirinya, Pak Bapak Hasan sudah menghargai dirinya sendiri, ya bahwasanya dia harus disiplin. Dan disiplin itu ada manfaatnya untuk Pak Hasan. Itu artinya Pak Hasan sudah meyakini dalam dirinya jangka panjang. Oh, besok saya kalau misalnya terlambat nih saya macet, saya bermasalah, saya ini, saya itu. Gitu. Jadi ada motivasi intrinsik di dalam dirinya. Tanpa reward pun bakalan datang tepat waktu. Tanpa hukuman pun akan datang tepat waktu. Ya, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau sudah tidak ada lagi, saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih yang
wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.